Di sini saya bagi tengok kamu, inilah yang sebenarnya perjanjian Malaysia ini. Yang sepenuhnya ini. Dia 234 muka ini. Dan saya tidak tahu berapa orang saja yang betul-betul ada nampak ini perjanjian. Saya dapat di Commonwealth punya, di British, di England ini perjanjian. Kalau kita baca semua di sini ini, kalau ikut betul, 2/3 daripada ini yang isi ini tidak ada kena ikut. Malahan kita ini kena jajah. Jadi perjanjian ini perlu dikaji semula. Kalau boleh, bawa ini kes pergi antarabangsa. Buat satu kempen dari negara ke negara, terutama daripada Commonwealth. Dari British dulu, pergi Australia, New Zealand, Kanada dan juga Amerika. Inilah cara dia untuk kita mengembalikan pembilang itu hak kemerdekaan yang sebenarnya ini, di sini. Dan ini juga yang saya ada buat dengan Encik Maslan. Ini untuk tanda tangan referendum. Masa ini ada 200,000 orang sudah tanda tangan ini dan sedang berjalan di Sabah, Sarawak dan juga di Kuala Lumpur. Jadi kami sudah membuat keputusan selepas ini pilihan raya, kami akan pergi England. Karena kami ada mempunyai satu temu ramah, temu janji dengan Queen Consul dan juga ini setiausaha, ini sulit, ini Queen Elizabeth di England, yaitu Lord Lister yang akan buat ini. Dan begitu juga yang sedang dibuat oleh lain-lain punya orang, perseorangan lah. Tapi apa yang saya mau, semua yang mempunyai atau cara ataupun program ini, saya minta diorang kalau boleh kita satukan kita punya grup supaya tersusun kita punya perjalanan. Inilah juga yang saya takut nanti lain orang buat ini, lain orang buat ini, lain orang buat. Begitu juga yang politikal lain kan, bila kita berjuang menuntut hak di Kuala Lumpur, semua aja mau jadi hero. Kamu sendiri pun tahu juga. Pairin become a hero, Dompok become a hero, Kurok become a hero, everybody want to become a hero. Yang kita mau, we have to must group in together. Ini orang-orang politik lah. Tapi saya dari pihak NGO, I want to bring this a group of people, especially the student, orang-orang muda semua ini, kita gunakan kita punya hak ini pergi kepada antarabangsa. Kita punya pelajar-pelajar di luar negara semua ini supaya bawa ini case kita campaign habis-habisan kepada negara-negara supaya kita dapat nikmati apa sebenarnya yang konten dalam ini agreement ini, supaya ini PBB yaitu bangsa-bangsa bersatu dapat mencari jalan bagaimana kita boleh menikmati ini kemerdekaan ini. Negara sekarang yang sudah merdeka seperti Southern Sudan pun sudah kan? And then the next latest is Istimul dulu kan? I was in Istimul. I was a rapatua to the UN. Saya sendiri sebagai pegawai sana dulu. Saya tahu bagaimana kami buat di sana. Dan itulah kita minta balik kepada kerajaan British supaya mengkaji balik ini perjanjian ini. Supaya orang-orang muda semua dia dapat menikmati apa itu kemerdekaan yang sebenarnya. Macam sekarang ini kita ini dijajah banyak. Walaupun mana satu political party, kalau tidak ada menuntut ini, tidak ada yang benar-benar untuk berjuang, tidak ada guna. Tapi panggil orang kerajaan itu pusing-pusing sagang saja. Balik-balik dijajah itu saja. Tidak ada lain. Kita beginilah kita ini sampai dunia kiamat. Kalau kita tidak menuntut, ini hak kita pergi antarabangsa. Kita balik kepada ini Queen, balik kepada kerajaan British, supaya kerajaan British boleh panggil ini kerajaan Malaysia. Kaji balik ini barang ini.